Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bikin video Shopee haul. Jadi ini tuh pertama kali aku bikin video Shopee haul. Jadi aku beli baju-baju yang modelnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Ini dia model-model yang aku beli di Shopee haul. Jadi di video kali ini aku mau unboxing, aku mau ajak kalian unboxing dan aku mau juga sekalian mau review gimana baju-baju yang aku beli di Shopee haul. Jadi harganya itu dari mulai Rp18.000. Oke guys, sebelum kita unboxing dan review, kalian subscribe dulu channelnya aku di sini supaya channelnya aku berkembang dan aku bisa upload video selanjutnya. Dan jangan lupa diaktifin notification-nya supaya kalian tidak ketinggalan di video aku selanjutnya. Oke, langsung aja kita unboxing dan review. Jadi guys, langsung aja kita unboxing ini baju-bajunya yang aku beli di Shopee. Jadi ini harganya benar-benar murah banget dan harganya itu dari mulai Rp18.000 dan ini tuh sering baju-baju yang sering dipakai sama Mariangela. Oke, langsung aja kita unboxing bajunya. Oke. Oke, yang pertama aku unboxing ini. Nah, jadi ini dia yang pertama. Tuh, oke. Kita mau lihat dulu kayak gimana bajunya. Mayat, maaf. Jadi ini tuh seperti kayak apa sih namanya yang ini loh, yang kayak gini, apa sih itu? Tebang. Aku juga nggak tahu, udah lupa. Terus ini dia seperti ini, jadi nanti aku cobain dulu dan ini kualitasnya. Kualitasnya gimana ya? Ini nggak nerawang, dia benar-benar nggak tipis dan kalau dipakai juga nggak bakal nerawang. Nah, oke, jadi dan ini tuh melar gitu loh guys, ini tuh melar tuh ya. Tapi kayaknya sama aku nggak ya. Oke, langsung aja nanti aku coba dulu. Jadi ini tuh dia kayak ini blazernya gitu, guys. Tuh, ini tuh satu set gini. Kalau ini tuh harganya satu set gini itu harganya berapa ya kemarin ya? Harganya itu Rp40.000 apa Rp38.000. Jadi itu dapat satu set gitu loh guys. Oke, langsung aja aku mau cobain bajunya kayak gimana. Oke, sedikit. Jadi guys, ini dia baju yang pertama yang aku coba, baju yang pertama aku review. Jadi ini tuh bahannya bagus banget, benar-benar bagus banget. Aku suka sih sama bajunya. Tuh, modelnya juga cantik banget dan ini tuh kayak blazernya itu bisa dipisah gitu loh, guys. Jadi kalau kita mau ganti juga blazernya juga bisa dan kita mau ganti blazernya dan kita kalau misalkan kayak cuman pakai dalaman yang ini bisa juga karena ini juga kayaknya cocok juga kayak buat kita mau ke pantai, kita pakai bagian dalamnya. Tuh, bagus banget. Aku suka sih sama bajunya ini guys, terasa ya kita dapat baju outfit yang sebagus ini. Jadi baju ini kita bisa paduin sama celana pendek yang pinggang tinggi gitu guys, biar lebih bagus kan ini, karena juga baju dalamannya ini kayak top gitu loh modelnya, jadi kita cocok paduin sama pinggang tinggi. Nah, jadi dia seperti ini. Aku suka banget sama bajunya. Tuh, jadi ini detailnya kalian mau bisa lihat, aku deketin tuh guys. Nah, tuh ini dia. Yes, bagus ya. Oke guys, tuh jadi ini dia outfit yang pertama yang aku beli di shop. Ini dia nama toko Shopee-nya. Oke. Kalau kalian suka sama bajunya ini, kalian bisa order di sini. Oke guys, jadi ini dia outfit yang pertama mau aku review. Oke, lanjut kita mau review yang kedua. Oke guys, lanjut kita mau unboxing baju yang kedua. Jadi ini dia. Red. Yang kedua.
Nah, ini tuh kayak gini. Nah, kecil banget. Tuh, ini modelnya kayak gini. Oke, aku mau coba dulu pakai baju ini. Muat apa enggak? Oke, aku mau kasih tahu dulu detailnya kayak gimana, bajunya kayak gimana, tipis apa enggak. Oke. Ini menurut aku, tunggu ya, aku mau paduin di sini. Nah, ini benar-benar nggak kelihatan ya, aku nggak bohong tuh. Ini benar-benar bahannya itu nggak nerawang, bagus dan kayak gini nih. Tuh. Oke, langsung aja aku mau cobain baju ini di badan aku. Oke guys, ini dia outfit yang kedua tuh. Ini bajunya bagus banget, super bagus banget. Aku suka sih modelnya sama model bajunya. Kayak ngebentuk body gitu loh guys. Tuh, kalian bisa lihat baby aku itu 60-an gitu. Jadi karena ini karet, pasti bakal ngikut body kita. Tuh, ini detailnya kayak gimana. Nah, ini tangannya itu kayak model Sabrina gitu loh. Kayak gini, kalian bisa lihat. Tuh. Ini dia, dan ini benar-benar bajunya itu nggak nerawang sama sekali, benar-benar nggak nerawang. Bahannya juga lembut banget tuh. Ini dia, kalau dekat kalian bisa lihat detailnya kalau dekat kayak gimana tuh. Oh my god. Kalau dari belakang, nah, aku suka sih sama bajunya. Asli, ini tuh aku beli 18 ribu. Nah, ini dia detailnya. Kalian bisa lihat ini. Aku beli 18.000. Super duper, ini murah banget dan kualitasnya bagus dan benar-benar enggak merawat sama sekali dan enggak panas, asli benar-benar enggak panas tuh. Nah, kalau dekat itu dia seperti ini, kalian bisa lihat. Tuh, modelnya seperti ini. Jadi, kalau ini tuh cocok juga buat kita mau kita pakai ke pantai juga bisa, kayak ke mall juga bisa, tapi jangan dipakai ke kampus ya. Kalau ke kampus sih nggak bisa kayak gini mah, pasti dikata-katain. Nah, tuh sedikit terus. Nah, buat kita foto, tuh kayak kita foto tuh. Kalau di belakangnya aku mau tunjukin ke kalian. Ini detail baju yang kedua yang aku beli di Shopee. Harganya 18.000. Kalau kalian suka sama bajunya, kalian bisa order di sini. Bener-bener kayak ngebentuk gitu loh badan kita. Oh my god. Bagus. Oke guys, ini dia produk yang kedua. Oke, aku mau lanjut review yang ketiga. Jadi aku beli cuma 3 doang aku belinya, dan ada 2 lagi aku beli model yang segini gitu loh. Oke, langsung nanti aku mau review lagi. Pokoknya aku mau review semuanya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke review selanjutnya, please banget kalian subscribe dulu channel aku di sini supaya channel aku berkembang dan aku bisa upload video selanjutnya. Nah, aku beli 4. Tuh, ini dia sama karena sakit. Aku penasarannya, ini dia yang model polos gitu. Nah, kalian bisa lihat model polosnya kayak gimana. Ini sama aja sih sama kayak yang tadi, guys. Sama aja sih kayak yang ini sama yang ini, cuman cuman beda motifnya doang. Oke, kalau enggak aku mau pasang dulu ini, aku mau pakai dulu kayak gimana di badan aku. Yes. Oke guys, jadi ini dia produk yang keempat. Tuh kalian bisa lihat kayak gimana di badan aku, sama aja kayak yang tadi. Karena ini bedanya itu cuma karena ini yang polos gitu. Warnanya yang tadi kan bermotif bunga-bunga gitu. Jadi ini benar-benar polos. Dan warnanya ini tuh benar-benar bagus ya. Asli. Tuh. Aku mau nangis, cantik banget. Harganya cuma 18.000. Guys, cantik banget guys.
cocok sama body kita. Jadi kalau kalian suka sama bajunya, kalian bisa order di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya ini nama akun Shopee-nya. Guys, ini dia yang aku bilang. Ini sama aja kayak yang warna kuning tadi, cuman bedanya itu ini motifnya. Motifnya ini motif polos dan ini tuh warna hijau. Warna army gitu loh, guys. Bagus juga, benar-benar bahannya juga ini nggak nerawang tuh. Aku mau deketin tuh, kalian bisa lihat tuh, ini dia detailnya. Nah, kalau di bagian belakangnya tuh terus, oh bukan begitu. Nah, ini dia, hey guys, tuh asli aku bagus banget, aku suka sama bajunya, nggak sia-sia aku beli. Guys, ini dia baju yang keempat. Oke, lanjut kita mau review baju yang kelima. Nah, ini tuh motifnya kayak gini loh. Nah, gak ada tangannya, oke? Langsung aja aku mau pakein ke badan aku. Jadi guys, ini dia baju yang aku pakai review yang terakhir. Jadi maaf banget aku gak bisa review tapi aku berdiri, karena ini benar-benar bajunya itu vulgar gitu loh guys. Kayak gak pakai tangan gitu. Aku putusin, aku nggak bakal sampai berdiri, masih lihat ke kalian gimana bajunya. Oke, tapi ini bahannya bagus sama aja. Benar, ini bajunya bagus banget dan recommended banget, dan aku beli di sini sama, masih di akun yang sama. Jadi ini harganya itu 18.000. Oke guys, jadi ini yang terakhir aku mau unboxingnya ini. Jadi ini kayak apa gitu sih, maaf banget buat kayak apa sih pembentuk bra tapi yang nggak pakai tangan gitu loh. So, nah, oh my god, kualitasnya bagus, aku pengen pakai. Nah, ini aku tuh kan nggak pakai apa-apa tuh ya. Nah, jadi aku mau pakai dulu, aku mau review gimana saat kita pakai, apakah bakal bisa naikin itu kita. Oke, langsung aja, ini dia bentuknya dan ini dia ini dia setelah dia aku beli tuh. Ini benar-benar nggak ada talinya ya guys, buat kalian yang mau pakai baju yang kayak gini, kalian bisa pakai dalaman yang kayak gini. Aku beli di sini, akunnya di sini. Oke, langsung aja aku mau coba yang mana dulu ya. Jadi ini dia review terakhir aku. Maaf ngintip. Oke guys, ini dia review terakhir aku, baju-baju review terakhir aku. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like, dan kalau kalian merasa videonya aku bermanfaat, kalian share ke akun sosial media kalian. Dan kalau kalian ada ide buat channel YouTube-nya aku, kalian tulis di kolom komentar. Dan kalian pengen aku Shopee haul lagi, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti aku sebisa mungkin aku turutin apa
mau kalian. Oke, guys, makasih buat kalian yang sudah nonton. Bye-bye.